Konser musik jazz dengan tema Republik Kopi digelar di tengah jalanan Kota Bondowoso, Jawa Timur pada 6 Mei 2018. Selain bisa menikmati musik jazz, penonton juga dimanjakan dengan sajian kopi unggulan yang diracik oleh para barista profesional. Alunan nada syahdu dan ritme mengalun rancak tersaji dalam pagelaran konser musik jazz Republik Kopi di tengah jalanan Kota Bondowoso, Jawa Timur. Konser di pentas terbuka ini menghadirkan grup band papan atas bergenre musik jazz yakni Abdul The Cafe Theory dan BK The Twins dari Jakarta. Belasan komposisi lagu bernada jazz klasikal dan bernuansa pop rock mampu membawa penonton larut di dalamnya. Alunan musik jazz semakin terasa indah dengan sajian kopi yang diracik khusus oleh barista profesional di sejumlah mini cafe sepanjang jalan. Musiknya sambil kopi sih nongkrong sama teman-teman. Asli sebelumnya nonton kayak gini. Pernah sering sih, biasanya sering diadakan kampung kopi sama live musik gitu. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap musik jazz, konser ini juga untuk mengenalkan Kota Bondowoso sebagai salah satu penghasil kopi berkualitas unggulan di Indonesia. Seperti yang kita sendiri alami kan, jazz ini easy listening. Sambil menikmati kopi, menikmati alunan musik, itu pas banget gitu. Oleh karena itu kita menjadikan event Jazz Republik Kopi dan juga Jazz The Agent itu sebagai event tahunan, sebagai salah satu media promosi Kabupaten Bondowoso untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata dan daya tarik investasi untuk masuk ke Bondowoso. Event ini akan terus digelar untuk mendorong pariwisata di Kabupaten Bondowoso. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur.